أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Maksudnya, wahai golongan yang engkarkan kebangkitan hidup semula, kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Dan ia menjadikan malamnya gelap serta menjadikan siangnya terang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Ia mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-ganang pula diperkukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasak yang menetapnya. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang kafir yang ragu tentang hari kiamat, berkenaan dengan Firaun yang menjadi kuasa besar dunia, yang menentang Nabi Musa alaihi salam, Firaun dan bala tenteranya yang besar dibinasakan oleh Allah Taala dengan mudah, maka ditujukan kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berada di Mekah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga orang-orang kafir dan munafik yang melawan Islam sehingga hari ini. Allah Taala bertanya, antum ashaddu khalqan amis sama, adakah kamu yang lebih hebat dari segi kejadiannya ataupun langit? Wahai kamu yang engkar, yang melawan ini, yang kamu tak percaya pada hari kiamat, melawan Allah dan Rasulnya, sila kamu lihat dan berfikir, adakah kejadian kamu lebih hebat ataupun langit yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang menakjubkan? Rafa'a samkaha, dia mengangkat langit itu tinggi menjadi atap di udara. Langit yang ada atas bumi laksana atap tinggi di atas udara sehingga kita tak tahu nak ukur tinggi dan luahnya langit itu, dan kita melihat laksana atap yang tidak ada lubang dan tidak ada retak, yang tidak ada apa-apa kekurangan. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan dan menghairankan, khususnya bagi orang yang ahli dalam ilmu angkasa lepas menggunakan alat yang paling moden, canggih pada hari ini. Lebih menakjubkan lagi, dan ramai kalangan mereka yang baca terjemahan Quran masuk Islam.
bila melihat dan membaca ayat-ayat Quran. Membaca ayat Quran dan melihat apa yang dinyatakan oleh Quran adalah benar. Wa aqtasha laylaha, Tuhan jadikan pula ditutup oleh malam. Malam yang menutup kita dengan gelap, jadi kita tak nampak apa. Tuhan tak jadikan siang selama-lamanya dan Tuhan tak jadikan malam selama-lamanya. Tuhan gelapkan dengan malam, dijadikan masa untuk kita rehat, untuk kita tidur, dan masa untuk mematangkan buah-buahan. Tidak selama-lamanya dipancar oleh cahaya matahari. Ada masa teduh. Ini mematangkan tumbuh-tumbuhan. Orang yang kaji ilmu pertanian akan melihat hikmat siang dan malam. Adanya buah musim panas dan buah musim sejuk. Di negeri yang lain pada negeri Khatul Istiwa, tempat kita duduk di tengah bumi ini, yang siangnya terlalu panjang di musim panas, malamnya pendek. Musim sejuk, malamnya terlalu panjang, siangnya pendek. Begitu jadinya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraj duhaha, dan Allah mengeluarkan waktu duha, waktu pagi yang memancarkan cahaya matahari yang menerangi bumi tempat kita berada. Wal arda ba'daha, wal arda ba'da dhalika duhaha, dan bumi selepas itu Tuhan menghampakan bumi itu. Bumi dihampakan oleh Tuhan, laksana hamparan. Dengan alat-alat yang laju cepat pada hari ini, manusia dapat melihat bahawa bumi adalah bulatan laksana bola yang terapung di udara. Tidak ada tali yang mengikat, tak ada tali sauh, tak ada apa, terapung-apung di udara. Tak ada tiang yang menahan dia, terapung begitu saja. Besarnya bumi ini Tuhan jadikan bagi kita laksana hamparan. Laksana hamparan. Lajunya pusingan bumi ini, kalau kita pergi ke Mekah, kita akan melihat bagaimana pusingan bumi lebih laju daripada kapal terbang lagi. Lebih laju, kita tak terasa. Kita tak terasa kerana besarnya bumi ini. Ini semua menunjukkan perkara yang sangat menakjubkan. Orang yang kaji bumi dengan menggunakan alat-alat yang ada pada hari ini, yang boleh mengesan dalam perut bumi, mereka dapati dalam perut bumi ini bukan saja seluk, pasir, batu dan sebagainya. Ada di dalamnya lautan api, lautan gas. Bukan taki, laut. Laut api dan laut gas dalam perut bumi ini. Tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah dia boleh meletup bila-bila masa saja. Ini mungkin laksana bateri yang Tuhan jadikan pada bumi dengan pusingannya yang ada kaitan dengan cekerwala-cekerwala yang lain. Di bawah perintah dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan bumi laksana hamparan. Akhraja minha ma'aha, Allah mengeluarkan daripadanya akan airnya. Dikeluarnya air daripada bumi yang tidak putus-putus. Hujan tak berapa lama, kita tengok air terjun tak putus-putus tubi air. Jeram-jeram. Kita pergi belah-belah hulu, air tak putus-putus keluar. Besar mana taki dia tak tahu, tak putus-putus air ni. Ini adalah ciptaan Allah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Akhraja minha ma'aha, dia mengeluarkan daripadanya akan airnya. Wa mar'aha, dan segala tumbuh-tumbuhannya, tumbuh-tumbuhan yang memberi makan kepada manusia, memberi makan kepada binatang-binatang. Di antara binatang-binatang itu digunakan oleh manusia, dan semua binatang itu mengandungi hikmat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga banyaknya. Termasuk binatang yang beracun, ada hikmahnya. Binatang yang buas, ada hikmahnya. Binatang yang najis, ada hikmahnya. Hikmahnya bukan untuk makan, jangan kita pergi makan. Tuhan jadikan bukan untuk makan, untuk tujuan yang lain. Makanan sudah ditentukan halal dan haram oleh Allah Ta'ala.
Ada Tuhan jadikan obat, ada Tuhan jadikan baju, Tuhan jadikan makan-makan. Ni pergi makan ke darah baju nak makan buah. Mana boleh? Tuhan buat baju, suruh makan buah. Pergi makan baju. Tak makan buah. Ha, jadi punah, jadi rosak. Dibagi oleh Allah Ta'ala. Wal jibala arsaha. Bukit buka dan gunung ganang dijadikan laksana pasok-pasok bumi yang meneguhkan kedudukan bumi. Di mana gunung ganang adalah pasok-pasok bumi yang Tuhan jadikan. Mata'al lakum. Pada gunung ganang itu ada harta untuk kamu, manfaat untuk kamu. Berbagai-bagai manfaat. Bukan saja kayu baloknya, airnya. Bahkan di sana ada berbagai-bagai galian, berbagai logam yang memberi manfaat kepada manusia. Mata'al lakum, bagi kamu. Wali an'amikum, dan bagi binatang-binatang ternakan kamu. Itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kamu sedar? Adakah kamu tahu? Tuhan bukan saja menjadikan kamu, menciptakan kamu dengan apa yang ada pada diri kamu, dengan akal fikiran, dengan anggota panca indera yang boleh kamu bergerak ke sana kemari, dan dijadikan rezeki dan kemudahan di atas muka bumi. Itu semua adalah kurnia daripada Allah yang tidak terhingga. Inilah hikmat mengapa kita manusia disuruh sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang 5 waktu sehari semalam untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita, yang mengurniakan kepada kita dengan pemberian yang banyak. Syukur kepada Allah Ta'ala, terima kasih kepada Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Padahal Tuhan suruh kita sembahyang 5 waktu ni, kalau capu hak wajib dah dapat sejam pun. Daripada 24 jam tu dah sampai 1 jam. Kalau capu hak wajib saja sembahyang 5 waktu ni. Tuhan dah suruh buat sekali, guh, suruh buat 5 waktu. Kalau hak wajib saja, bacaan yang diwajibkan, capu dengan perbuatan dengan tamak ninoh, dah sampai sejam 5 waktu sembahyang tu. Hak dia cakap lebih pada tu lagi. Dia kata saya nak sembahyang tak ada masa. Hak dia royak korang tak ada masa tu banyak pada tu lagi. Padahal Tuhan suruh dia bersyukur, pendek sangat masanya. Bahkan boleh ditambah lagi dengan ibadat-ibadat yang sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Puasa pula setahun, sebulan dalam masa setahun suruh kita puasa. Zakat, bukan banyak mana zakat itu, tak banyak mana. Sedekah, bukan menghabiskan harta dia, bukan begitu. Tetapi sayang juga nak tunaikan kewajipan, nak tunaikan perkara yang digalakkan oleh Allah Ta'ala. Inilah pengayangan manusia yang sangat engkar, yang sangat melawan Allah Ta'ala. Kecuali mereka yang beri hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan orang yang beri petunjuk oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.